Hello guys, welcome back to my Gaming channel, No Gamer Life, dimana pada saat ini gue bakal bahas Xiao ya. Jadi ini dia yang punya beli Darkness, jadi udah diganti. Jadi gue bakal bahas kelanjutannya seperti apa ID-nya, apakah jadi biasa aja atau malah jadi dimodalin lagi. Kita lihat ya guys ya, langsung aja. Mungkin dari kiri dulu yang harusnya tidak ada perubahan. Jadi kita lihat dulu, harusnya sih gak ada perubahan ya. 7786, oke okay. So far so good, aman, tidak ada perubahan. Tasnya, oke, okay, Omni Shard sudah menghilang ya guys ya, tinggal ini, oke. Okay. Chipsec masih ada, terus apalagi BT tinggal 8, ini masih ada 495, jangan dipakai ya bro ya, tolong jangan dipakai, nanti tunggu event keluar aja. Oke, okay, ini udah siap Chipsec. So far aman ininya, terus. Masih 61 bisa buat Tatsu. Ini juga oke. Okay. Apalagi nih. Oh, ini keep sakitnya guys ya. Di-reset semua deh. Tabungannya trot. Man ya guys ya. Man, ini yang di progress bagus soalnya. Oke, okay, sekarang jadi Genos ya. Sekarang sudah jadi Genos. Huh, asik. Awal yang bagus. HP bonus, attack bonus, HP bonus, apa? Dapat 3 saudara-saudari, ada attack bonus, attack. Cakep nih, cakep banget. Nice. Perfect anjir. Perfect coy, gila, gila, perfect ini, tinggal dinaikin doang udah. Wah udah cok. Perfect anjir. Damage rate apa ya. Mantap. Dah, sip. Mantap, 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 mantap. Udah. Ini udah 3 tuh udah. Oke, dah. Ini 2. Attack HP, dah. Ini tinggal crit aja 1 sebetulnya. Lebih jauh lebih perfect ya. Ya, 12% 94. Oke okay lah, ini bagus banget ID-nya udah. Terus dia ininya bisa dilihat gak sih? More damage rate. Mana sih? Damage rate. Kok gak ada sih? Damage rate emang gak masuk sini ya? Pokoknya inilah additional statusnya guys. Dot free, X damage rate. Damage rest, damage free, crit rate. Alah ini tabuta 35% ya. Gaming. Kabutonya apa itu jurnalnya Kabuto. Boros 700.000. Polosan 700.000 ya. Oh enggak polosan, pantesan. Crit, nice. Attack bonus 1. Damage rate, wah ini lumayan. Kayak nih. Ini oke okay lah ya. Critnya 64%, nice. Oke, 5 juta, nice, lumayan. Garo, kosong. Nah, ini sayang nih ya. Damage rate, damage free, damage rate. Ini bagus nih, sayang nih, sayang banget nih. Aduh, spesial tapi sayang ya. Coba dibuat monster, aduh, mampus dah. Phoenix Man, 2 juta. Di sini soalnya polosannya dia udah dewa ya. Polosannya HP-nya tuh udah 2 juta guys, jadi bikin emosi ya. BP-nya berapa sih kalau 2 juta. Udah sama kayak menang top menengah, guys. Gila, gila polosan loh. Oh, ya hitungannya polosan sih. Bagus ya. Ini tapi masih menurut gua masih bisa direset sih ini sih. Mending buat nyamuk. Buff gear-nya ini benar-benar pure polosan. Enggak bisa direset juga. Ini menurut gua juga mendingan direset sama mendingan buat yang lain. Oke, nyamuknya on progress ya. Jadi dia nggak punya gear yang bagus. Gearnya biasa aja. Coba apa nih? Attack. Wow, man, not bad. Standard. Tapi dia punya attack speed ini. Statusnya di segini. Jadi on progress ya masian ya. Jadi nggak bisa jalan dihajar terus. Tapi udah bintang 5 ya guys ya. Nice. Ini yang punya ID mantap sih. Nah, udah nih. Wah, lumayan. Nah, masih bagus tempat gua. Sultan Ajit kalau gak oke tetap susah mahal ya. Dikira murah.
ini untuk ininya Kipsek ya. Dia sih kalau Kipsek ID ini enggak usah ditanya ya guys ya. Kenapa enggak di-reset? Harusnya di-reset ya. Lumayan SAC. Enggak butuh dia. Ini kok bisa di-reset? Ini gua nyacat ID orang aja ya, gua cacat ya. Soalnya gua kalau jadi dia ini yang bakal gua lakuin, tapi kalau dia enggak ngelakuin ya enggak masalah ya. Reset. Reset kalau gue ini HP. Kalau zombie man ini jangan bisa kepake. Kalau ininya mungkin bisa di-reset ya. Insignia-nya lumayan. Nah, mending naikin HP-nya nyamuk biar enggak mati. Goketsu menurut gua yang penting tebel karena dia cuma buat ngetank si siapa namanya? Giro-Giro. Ditaruh di belakangnya Giro-Giro dia bagus ya. Lumayan lah. Jadi enggak terlalu penting damage, mending dikasih HP aja. Karena enggak bisa ngarep dari damage dari dia juga, mending ininya yang rada di-build. Nah, kalau Finishman kepake ya, soalnya dia mati hidup lagi, makanya bagus banget. Nah, ini Goketsu kalau buat support hitter untuk sementara sih masih oke karena enggak ada AoE di monster. Jadi mungkin dia bisa jadi damage dealer sebetulnya. Nah, untuk Finishman itu bisa ditaruh di depan Giro-Giro karena gue lupa ya tadi soalnya enggak lihat Finishman-nya. Finishman-nya itu bisa ditaruh di depan Giro-Giro biar dia ngetank karena nge-share damage, jadi semakin sekarat dia mati hidup lagi langsung skill sakit ya. Ini harusnya setnya bisa primal, tapi ya tergantung kepunyaannya aja. Oke, so far oke. Kabutonya udah lumayan lah, 5 juta udah bagus. Sebetulnya 6 juta jauh lebih bagus. Ini borosnya juga polosan aja kayak gini ya guys ya. Menurut gua ini termasuk polos, tapi udah bagus lah. Soalnya ini takaran Sultan ya. Ini mindsetnya Sultan, bukan ID gue ya. Beda. Kalau Sultan lihat kayak gini tuh polosan, tapi udah bagus banget. Polosan 4 juta guys BP-nya. Nah, sedih gue liat kayak gini tuh pengen nangis. 4 juta, 3 juta, 2 juta. Jadi ini masih banyak yang bisa di-build ya guys ya. Ini dan gue baru tahu nih Sonic atau mungkin nyala ya pedangnya ya. Baru tahu kalau lari-lari gini nyala guys. Dan kita lihat ranking arenanya. Nomor 1 21 juta ya. Kayaknya masih bisa ditambahin lagi sih. Ini Tiger ID-nya yang gue jual. Ini ID kayaknya yang gue jual semua guys. Tiger, Tiger, Xiao, Raja Baba. Ya kan? Udah laku 2, tinggal 1 ini. Ya hell kayaknya juga imba nih. Hell. Gak dilihatin semua. Raja Baba juga ada, cuman Raja Baba tolong ya ngechat Instagram gua, lu hilang Instagram lu, ke-delete, kepencet. Oke, jadi itu untuk arena kita cek dikit. Coba BP 21 juta ini harusnya server crash ya guys, server crash ya. Ya, pasti 3 besar, oke. Martial Dojo-nya coba kita lihat. Ini lawannya pasti enggak masuk akal sih. Coba kita lihat. Big Daddy activated. Big Daddy ya. Mati ya ketemunya kayak gitu. Kaget gue. 3 tim ya, kaget gue 39 juta coy. Gue kira satu timnya 39 juta. Lu mending main berantem yuk. 42. SOD curse. Wah, SOD. Ini orang memang iblis nih ya. Kita lihat ya. Tak intip dikit guys. Ya ini ininya nih. Ini lu di toil mampus nih rata ini. Ini harus kalau ketemu Tatsunya mending menghindar ya. Gua udah tahu. Siapa dulu soalnya gua ngejoki punyanya Ravalin ya. Nah, ini masih bisa dimainin. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Untuk pick arenanya coba kita lihat. Nah, musuhnya kalau udah tulisannya Chinese males. Chinese, Thailand, aduh, Filipin atau manalah itu. Males lihat ID-nya, guys. Nah, ini captivated nih. Males lihatnya. Tiger ada di nomor 6 ya, hebat ya. The Power of Genos. Siapa masih 10 besar? Oke, 10 besar tuh GG, guys, server tua. Jangan dicacat ya. Udah tahu soalnya capeknya itu kayak apa. Oke, mungkin itu guys. Kita nggak perlu ngetes-ngetes ya. Karena gue cuma pengen lihat keadaannya. Ini kurang lebih kayak gini. Ya. Jadi, mungkin untuk penutupan kita tes dikit. Ya, ini gini aja lah ya.
kita tes Genosnya aja ya, sampai di berapa coba. Ini buat Samsak ya, lumayan dah. Oke, buat Samsak ya. Ada TTM, TTM nya jalan duluan. Nah bagus, kalian ngetes kan tebel tuh ada TTM ya, 2,8 lumayan tuh sakit tuh. Wuih, 5,6 juta. Lihat ini tegar. Asik juga ya damage-nya ya. 31 juta loh coy. Plus shield TTM loh. Ya lagi ya. Kok asik liat damage-nya. Mana nih? Aduh. Mana? Tadi ada TTM ya. Nah ini ada Aloy nih. Ada Aloy, ada Bang nih. Wah asik nih, asik. Bisa buat Samsak guys. Tadi ada TTM ya, TTM-nya udah jalan duluan. Nah ini bisa nih, pas. Jalan duluan. Ini double ya, Aloy Bang ya. Jadi ada block rate-nya. Oke, siap. Biar. Oh, 26. Tadi mungkin kritikalnya juga lebih banyak ya. Oke. Cukup. Terima kasih ya pembelinya udah sampai di tahap ini tuh, gue bersyukur sih. Jadi ID-nya nggak jadi ampas, malah jadi bagus. Kedepannya juga tambah pasti dibagusin lagi. Oke, itu aja guys. Jadi ini darkness yang sekarang seperti ini, nanti ada tiger juga dan lain-lain, semoga jatuh ke tangan yang pas. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian, jangan lupa buat subscribe dan like biar kalian nggak tinggal info menarik seputar OPM. Dan juga di 33.000 subscriber up nanti gue bakal kasih akun bridge gue VIP 9. Oke? Itu aja guys dari gue. Thank you for watching. See you in the next video. Salam Mad Bros.